Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mendapatkan tugas dari UDP yang berjudul Achieving High Concurrency Object Oriented Database. Nah, ini ada introduction-nya. Hari ini UDP yang digunakan dalam aplikasi skala besar berbagai industri termasuk telekomunikasi, perbankan, dan manufaktur, serta asuransi pengiriman. Transaksinya ini setiap diskusi tentang transaksi dimulai dengan pemahaman sifat akib mereka. Satu, bersifat anatomisi, yaitu sebuah transaksi memungkinkan untuk mengelompokkan satu atau lebih perubahan objek dalam database untuk membentuk operasi atom atau terpisahkan. Yang kedua adalah konsistensi. Nah, transaksi ini selalu beroperasi pada tampilan yang konsisten dari database, dan ketika mereka akhirnya selalu meninggalkan database dalam keadaan konsisten. Yang ketiga adalah isolasi. Untuk transaksi yang diberikan ini harus muncul seolah-olah sedang berjalan sekali oleh sendiri pada database. Yang kedua adalah daya tahan. Ini setelah transaksi berkomitmen, efeknya dijamin untuk bertahan bahkan dalam hal kegagalan sistem berikutnya. Nah, transaksi model pemrograman database mendisiplinkan titik awal ditunjukkan dengan perintah transaction begin, diikuti dengan urutan operasi terhadap database, dan diakhiri dengan transaction commit atau transaction abort. Nah, ini adalah konkurensi kontrol. Konkurensi kontrol adalah teknik yang digunakan untuk menjaga konsistensi dan isolasi sifat transaksi dan diperlukan bersamaan mencoba untuk secara bersamaan melakukan operasi membaca dan atau menulis pada objek yang sama. Yang kedua adalah guaranteed queue. Semua transaksi dijamin tampilan yang konsisten dari objek repository berdasarkan keadaan database transaksi dimulai. Yang kedua adalah read lock. Programmer harus mendapatkan kunci pada objek karena mereka membaca untuk memastikan bahwa pengguna lain tidak memodifikasi mereka. Nah, ini kesimpulannya, makalah ini memberikan ikhtisar transaksi dan teknik yang digunakan untuk mencapai konkurasi tinggi dalam database berorientasi objek, fitur database yang membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi. Nah, tampilan dijamin, konsisten membaca, optimis kontrol, konkurasi, atau validasi mundur, didukung untuk beberapa konfigurasi pendekatan dalam database, database aktif mendukung pelaksanaan perilaku objek. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.